Juga pemirsa, ini ada kejadian kurang menyenangkan bagi para penumpang Lion Air jurusan Pekanbaru, Jakarta Kamis kemarin. Ini ada kalajengking. Kalajengking ya? Iya, ada kalajengking dalam kabin pesawat. Ini kalau saya pasti takut sekali nih, ya, mengerikan apalagi penumpang yang ngelihat langsung gitu Ben ya. Betul, dan ini para penumpang yang duduk dekat munculnya kalajengking ini rame-rame berusaha menangkap, tapi tiba-tiba dia menghilang. Menghilang begitu saja. Pemandangan tidak lazim muncul di dalam kabin pesawat Lion Air JT293 Pekanbaru Cengkareng, Kamis 14 Februari lalu. Seekor kalajengking tiba-tiba terlihat merayap di bawah tempat meletakkan bagasi di dalam kabin. Kalajengking ini muncul di atas tempat duduk barisan 19C, tepat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Cengkareng, Tangerang, Banten, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat para penumpang mulai mengambil barang-barang, kalajengking ini tiba-tiba muncul. Para penumpang sempat menekan tombol pertolongan kepada petugas maskapai. Saat akan ditangkap, kalajengking ini tiba-tiba menghilang kembali ke dalam bagasi kabin.